Pemirsa Dalnos and Friends, saat ini saya bersama dengan Ketua STB, Ibu Pendeta Dr. Beni Sinaga. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kami dari Dalnos and Friends ingin menanyakan tentang sejarah daripada STB HKBP yang ada di Lagubut. STB HKBP adalah sekolah diperuntukkan untuk perempuan penginjil, atau dalam tohonan HKBP itu disebut dengan Bible Flow, yang lahir tanggal 1 Agustus 1934. Jadi tujuan daripada sekolah ini didirikan adalah untuk pengembangan perempuan, remaja putri, dan anak-anak di gereja dan masyarakat. Sehingga kita harapkan bahwa dengan kehadiran para perempuan-perempuan penginjil dapat mewarnai perkembangan pendidikan dan juga keimanan perempuan, remaja putri, dan anak-anak di seluruh pelosok dunia ini. Ya, begitu. Sampai sekarang STB HKBP sudah 89 tahun dan akan 90 tahun di tahun yang akan datang. Kiranya Sekolah Tinggi Bible Flow HKBP yang saat ini sudah di setara dengan S1 di bawah Kementerian Agama boleh semakin maju lagi. Tadi saya lihat di belakang ada pembangunan asrama Bu ya. Tujuannya apa Bu? Oh iya, pembangunan asrama itu digagasi oleh bermula dari ketika tahun 2020 saya datang ke STB HKBP ini, saya menemukan ada setengah dari jumlah mahasiswa tinggal di luar. Padahal sebenarnya tujuan daripada kampus ini kan bersifat seminari, di mana pola hidupnya juga diatur oleh kehidupan internat atau asrama untuk membentuk karakter dan spiritualitas daripada mahasiswa. Nah, supaya seluruh mahasiswa mendapatkan pendidikan itu, maka saya sampaikan kerinduan ini kepada para alumni ketika itu. Dan setelah diproses dan digumuli, akhirnya katakan supaya ditambahilah asrama setidaknya ada untuk 40 orang. Nah, sekarang itu sudah naik ke lantai 2 dan melalui usaha dan kerja keras para alumni dari Sekolah Bible Flow dan Sekolah Tinggi Bible Flow, maka tanggal 2 Agustus di tahun 2023 dilakukan peletakan batu pertama oleh Opui Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Butuh dukungan juga untuk membuat asrama itu segera selesai. Dan saya pikir para alumni sangat luar biasa menyelesaikannya. Sudah hampir rampung ya, sudah adalah 50%, padahal sudah masih dari bulan Agustus lalu. Baik Ibu, apa pesan yang bisa Ibu sampaikan untuk pengembangan daripada STB HKBP yang ada di Lagubuti kepada pemirsa Dalnos and Friends? Mohon dukungan doa supaya STB HKBP boleh semakin mewarnai gereja dan masyarakat dalam pelayanan yang semakin unggul, berkarakter, beriman teguh, dan berspiritualitas. Yang kedua, mohon kiranya didukung pengadaan sarana dan prasarana, secara khusus pembangunan asrama STB HKBP, supaya kiranya semua mahasiswa memperoleh pendidikan internat atau asrama. Dan yang ketiga, mohon dukungannya juga supaya dikirimkan perempuan-perempuan yang punya kerinduan untuk melayani di daerah misi, melayani di gereja, di masyarakat, di lembaga, pemerintahan, yang sifatnya boleh juga mengembangkan perempuan, remaja putri, dan anak-anak. Kirim-kirim banyak-banyak perempuan-perempuan yang tangguh
yang ingin belajar menjadi perempuan penginjil. Baik, terima kasih Ibu. Untuk STB HKBP, doa kami semakin sukses dan menjadi berkat bagi dunia. Begitu juga untuk Ibu sebagai ketua di sini dan para staf yang membimbing dan membina daripada perempuan-perempuan HKBP, agar melalui kehadiran perempuan-perempuan HKBP, nama Tuhan semakin termuliakan dan kehidupan di tengah-tengah dunia semakin sejahtera. Tuhan memberkati Ibu. Terima kasih Pak. Baik, pemirsa dan Nostempren, demikianlah perjalanan kami secara singkat di STB HKBP Lagubodi. Saya Pendeta Timbun bersama dengan Pendeta David dan Pendeta Ruth. Hai. Serta di belakang Pendeta Ruth, Pendeta Jusniar, dan driver setia Tunggu Siahan. Sampai jumpa. Sedang diadakan pembangunan tahap kedua karena asrama yang dimiliki oleh STB HKBP kurang untuk menampung mahasiswa yang ada. Inilah maket daripada gambaran asrama yang sedang dilakukan atau dikerjakan. Lantai 2-nya